Welcome, Bray. Jumpa lagi bersama saya Adam Tavian di Game Red Dead Online. Masih ditemani sama Habib Gats van der Linde ini, Bray. Karena di video kali ini, Bray, saya akan menunjukkan ke kalian tutorial outfit, tutorial kombinasi outfit spesial hari raya nih, Bre. Jadi selamat hari raya buat Bre-bre yang melaksanakannya, Bre ya. Kita ke wardrobe langsung nih, Bre. Nah, wardrobe manja. Keren banget, Bre. Bener-bener ini kalau kalian pakai ini bisa mirip-mirip Habib gitu, Bre. Dan bisa kalian pakai buat rame-rame juga ini. Misal kalian horse meat ya, bukan car meat, horse meat di RDR2 spesial hari raya gitu sama teman-teman kalian, Bre. Full pakai baju ini semua sih. Wah, mantep banget, Bre. Mantep banget, Bre. Outfitnya udah aku simpen, by the way. Nah, udah aku pakai juga, Bre. Oke, lalu aku tunjukin kombinasinya mulai dari atas dulu, Bre ya. Mulai dari heads. Nah, heads-nya di sini aku pakai yang bernama, bentar, Bre. Mana nih? Nah, ini woolen head, Bre. Ini bisa kalian beli semuanya di toko baju ya. Toko baju mana aja bebas, Bre. Mau dari yang Valentine, Saint Denis, Rhodes, Strawberry, Blackwater, semua toko baju ada, Bre. Woolen hood ini yang ke topinya ya. Pilih yang warna putih, Bre. Nah, topinya woolen hood yang warna putih. Next, kita ke bajunya, Bre, sekarang, Bre. Pertama, shirt-nya dulu. Shirt aku pakai yang masa pakai yang ini, anjir. Pakai ini, Bre. Collar over shirt. Ini di offline ada, di online juga ada, Bre. Collar over shirt. Nah, pilih yang warna putih, bukan yang warna biru ya. Yang warna putih, Bre. Putih ada corak-coraknya gitu, Bre. Jadi nggak terkesan polos, ada coraknya juga, Bre. Lalu untuk vest, rompinya aku pilih yang baras vest ini, Bre. Baras vest ini kayaknya pakai gold sih. Lupa aku, Bre. Entah pakai gold, entah pakai cash ya. Tapi namanya baras vest ini, Bre. Kalian pilih yang warna putih juga. Jadi bukan hitam ya, bukan coklat, bukan merah. Merah juga keren sih. Tapi aku pakai yang warna putih, Bre. Baras vest warna putih. Pakai gold sih kayaknya sih. Seingatku ya, baras vest ini, Bre. Tapi lupa-lupa ingat aku. Lalu untuk coat-nya, jaketnya. Coats aku pakai coats yang bernama military jacket, Bre. Jadi walaupun ini baju islami, baju muslim gitu, Bre. Jaketnya pakai militari, Bre. Karena yang cocok jaket ini sih, Bre. Nah, pilih yang warna putih. Military jacket warna putih, Bre. Jadi jangan yang jaket-jaket panjang gini, jangan, Bre. Nah, ini kayak koboi banget ini. Kita kan nggak koboi nih. Kita muslim sejati ya, anjay. Kita pilih yang military jacket warna putih, Bre. Oke, untuk atasannya udah semua. Kita beralih ke bawahnya. Kalau bawahnya simple, Bre. Bawahnya cuma pants doang ini. Pants, kalian pilih yang Cobrira pants warna putih, Bre. Nah, jangan yang hitam. Kalau kalian suka hitam ya boleh-boleh aja sih, tapi lebih cocok warna putih, Bre. Warna full putih, full white, full suci di hari kemenangan spesial hari raya Lebaran ini, Bre. Cobrira pants. Lalu terakhir yaitu sepatunya. Boots ini aku pakai sepertinya bebas sih, asal jangan nyeker aja, Bre ya. Yang penting boots-nya ini warna putih, Bre. Nah, cuma aku di sini pakai yang menurutku cocok ini, jujur. Louis Suez, Bre. Ini sebetulnya sepatu Cina ya, Louis Suez ya. Cuma kalau aku pakai yang sepatu-sepatu ini cakep sih, Bre. Pakai sandal gitu sebetulnya cakep sih, Bre. Kenapa nggak kepikiran ya gue ya? Pakai sandal gini, Bre. Pico sandal. Mak, berhubung aku udah pakai ini, aku tunjukin ini aja, Bre. Louis Suez. Karena kalau kita pakai sepatu cowboy gini kan nggak cocok, Bre. Sepatu cowboy gini kan, nah, kurang cocok kalau pakai sepatu cowboy gini, Bre. Makanya di sini aku pakai yang
Louis Suez. Tapi di sini aku tadi baru sadar, ternyata pakai sandal lebih cocok, bre. Pakai sandal lebih cocok, bre. Kita pakai ya. Nah, kalian mau pakai sandal juga boleh sih, bre. Pakai Louis Suez ini juga cocok juga, putih hitam gitu kan. Tapi ternyata cocokan pakai sandal, bre. Jadi aku rubah ya ini, aku rubah tutorialnya. Kita pakai sandal aja, bre. Oke, okay. Bentar, bre. Belum, bre. Bentar. Belum, bre. Belum, bre. Terakhir yaitu ini weapon equipment. Nah, sini offhand aku pakai yang ini, Webster holster. Jangan pakai yang norak-norak, bre ya. Nah, pakai ini kan norak-norak ini, jangan, bre. Pakai yang standar-standar aja, Webster holster, bre. Lalu untuk gun belt-nya, sabuknya juga sama, yaitu Webster holster. Atau kalian pilih yang standar-standar pokoknya, bre. Jangan yang brutal-brutal gitu, jangan, bre. Grizzlies, Turburn, apalagi nih. Nah, apalagi pakai yang mask gitu, jangan, bre. Pakai ini juga keren sih, agensi gun belt. Tapi aku lebih cocok yang ini, bre, jujur, bre. Yang Webster gun belt ini bisa kalian dapetin di toko senjata, di aksesoris di toko senjata, bre. Terus itu kan aku pakai AK itu, bre. AK-nya bisa kalian dapetin di Madam Nasar juga, bre. Di mana AK ya? Oh, ini Left Hand Rings. Nah, ini aku pakai yang robek. Nah, robek rings ini kalian harus tradernya level 5 kalau nggak level 10, bre. Jadi kalian harus naikin roll dulu ya. Naikin roll trader. Terus kalian bisa beli di Madam Nasar. Nextnya di Red Hand Rings. Kalau ini pakai gold, bre, belinya, bre. Black Bone Rings. Nah, jadi terkesan kayak Habib kan biasanya pakai ake gitu, bre. Biasanya, bre, ya. Kalau salah, sorry, bre. Cuma seingatku biasanya Habib para kiai itu pakai ake gitu, bre. Biar terkesan maco ya. Ini juga ada Trang Ham Ring. Ini juga keren sih pakai ini sih. Tapi aku lebih suka yang ini, bre. Blackbone Ring. Oke, itu dia untuk tutorial outfitnya. Ada yang aku ganti tadi, sebetulnya pakai sepatu, ternyata lebih cocok pakai sandal, bre. Nah, ini aku simpan lagi nih di sini bajunya nih, bre. Oke, ini dia ya. Jadi bisa kalian cek sendiri mulai dari kepalanya itu. Pakai kopiah, pakai peci ya kan. Terus jaketnya juga, wis, walaupun military jacket tapi cocok banget dipakai di outfit Islami, bre. Outfit muslim spesial hari raya. Lalu untuk gun belt senjatanya, weapon equipnya juga keren banget, apalagi dikombinasikan sama senjata full emas, bre. Itu jadi terkesan outfit Islami yang mewah gitu, bre, yang sultan. Udah kayak sultan Arab ini, bos. Mas Gert van der Linde udah kayak sultan Arab banget nih, bos. Sayangnya di RDR online nggak ada sarung ya, bro ya. Kalau pakai sarung lebih cocok lagi nih harusnya nih, pakai sarung gitu. Ini kan pakai celana nih, celana putih, tapi celana juga cocok banget sih, bro. Udah gigi banget yang bikin khas, yang bikin khas Islami kan yaitunya, bro. Pecinya itu, bro, kopiahnya ya kan. Dengan senjata full emas dan juga akik. Ada akiknya juga nih, bro. Senjatanya juga keren sih ini. Mas Gert van der Linde pakai senjata apa nih ya? Nah, senjatanya juga mewah banget itu, bre. Kombinasi emas dan putih. Bentar, kudaku mana? Aku lupa senjatanya tuh, bre. Senjatanya apa tuh? Halo, Mike. Oh, ini, bre, volcanic pistol. Nah, aku mau review outfit malah review senjata, bre. Nah, ini dia volcanic pistol. Anjay, senjatanya juga sultan banget sih, bre. Bener-bener sultan Islami ini, bos. Nah, kita puter-puter dulu. Set aja ya. Oke, okay. Itu dia, bre, sedikit review dan tutorial kombinasi outfit spesial hari raya atau spesial Ramadan juga bisa, bre, di game Red Dead Online. Kita sambil jalan-jalan dikit pakai outfit spesial hari raya nih, bre. Oh, itu di sana, bre. Buat closing kita ke sana, bre, ya. Entah rumahnya siapa itu nggak tahu, bre. Bisa pakai buat closing nih, bos. Nah, closingnya kita di sini, bos. Oke, sambil menatap danau ini, bre. Sambil menatap danau di sini kan keren banget, anjay. Oke, itu dia, bre,
tutorial outfit dan sedikit review baju spesial Ramadan dan juga spesial hari raya. Saya ucapkan selamat menunaikan hari raya buat bre-bre yang merayakannya ya. Selamat merayakan, bukan menunaikan, sorry. Merayakan hari raya Lebaran Idul Fitri bagi kalian yang merayakannya, bre. Kalau gitu saya Adam Taufian dan Mas Gats undur diri dulu, bre. Terima kasih.